ini kita akan press release mengenai pengungkapan tindak pidana pembunuhan. Adapun yang bertindak sebagai pelapor adalah saudara Malayar Andreas Hasibuan. Nah, yang bersangkutan adalah asisten lapangan PT MAP. MAP ini perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur dan merupakan lokasi tempat kejadian perkara. Adapun waktu kejadiannya adalah diperkirakan pada hari Jumat 4 Juni tahun 2021 sekitar antara pukul 11.30 sampai dengan 12.00. Setelah itu mayat ditemukan pada hari Sabtu 5 Juni 2021 jam 08.00. TKP-nya itu di areal perkebunan kelapa sawit PT MAP blok B14 Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Adapun korbannya adalah Ibu Susiani binti Kasim, usianya 50 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Yang menjadi tersangka atau pelaku dari tindak pidana pembunuhan ini adalah saudara DM yang merupakan suami korban sendiri. Ada beberapa saksi, sejumlah 4 orang saksi sudah kami periksa. Sampai dengan total saat ini sekitar 8. Jadi pada hari Jumat tanggal 4 Juni tahun 2021 sekitar jam 08.00 waktu Indonesia bagian barat, korban ini berpamitan kepada suaminya untuk pergi memancing. Saat itu suami korban atau pelaku ini sedang memperbaiki tali fan belt motor yang ada gerobak di belakangnya yang digunakan pelaku untuk bekerja untuk mengangkut hasil panen sawit. Korban ini berpamitan untuk pergi memancing, pelaku tetap memperbaiki fan belt motor tersebut. Kemudian pada pukul 08.30 pelaku ini berangkat bekerja seperti biasanya menggunakan motor yang tadi, motor quick, kalau di sini sebutnya motor quick, sampai dengan pukul 11.00. Jadi jam 11.00 ini pelaku pulang ke rumah. Tidak menemukan ada istrinya, belum pulang, masih memancing. Kemudian sekitar pukul 11.10 pelaku berangkat mencari istrinya menggunakan motor Honda Revo milik pelaku ke Blok B, di mana istrinya biasa memancing. Tiba di TKP sekitar pukul 11.20, pelaku menemukan motor Honda Beat yang digunakan oleh korban untuk pergi memancing. Saat itu motornya diparkir di pinggir jalan ditutup dengan menggunakan pelepah sawit. Kemudian pukul 11.30 pelaku bertemu. Ulangi, pelaku berjalan menyusuri blok B14 dan berjumpa dengan korban. Jadi blok B14 itu sepanjang jalur tersebut di pinggirnya adalah parit. Parit itulah yang digunakan tempat korban memancing. Pelaku mendekati korban karena memang sudah sering terjadi pertengkaran di rumah tangga mereka sudah cukup lama. Saat itu mungkin suasana tidak enak. Korban langsung memukul 2 kali ke arah pelaku. Yang pertama memukul ke arah dada, yang kedua memukul ke arah pipi. Pelaku menghindar terus membalas. Membalas 1 kali menonjok ke dada korban. Setelah ditonjok oleh pelaku, korban seketika terjongkok. Kemudian korban berdiri lagi, berusaha untuk memukul. Saat itu pelaku mengambil pisau yang ada di dalam tas korban. Jadi korban ini pergi membawa tas. Tas tersebut berisi salah satunya adalah pisau. Pisau itu yang biasa digunakan untuk mencari umpan untuk memancing. Seketika pelaku mengambil pisau tersebut, membacokkan ke arah korban sebanyak kurang lebih 11 kali. Sampai
korban ini tersungkur di tanah.